masyarakat yang di luar. Dan sebenarnya kalau dilihat dia duduk dari sejarahnya, bermula tahun 2000, bulan September, di bawah majlis daerah, majlis dadah kebangsaan itu, ditubuhkan JKPD ini. Dan diselaraskan pula sekarang ini dalam bentuk yang lebih ke depan, dalam yang disebut sebagai sukarelawan dadah ataupun squad satu Malaysia. Kenyataan kita ini juga memang tidak ada maknanya menghadkan sesiapa. Asal mereka ini boleh membantu kita lah. Sebab dalam peranan dan fungsi JKPD ini, penyertaan masyarakat itu sangat penting. Penyertaan keluarga dan sebagainya. Jadi peluang-peluang pekerjaan itu sangat penting lah untuk disalurkan, untuk disediakan. Jadi itu sebab saya kira sumbangan yang telah diberikan oleh JKPD Daerah Batu Pahat sendiri. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Teruskan tumpuan anda untuk bersama kami di dalam rancangan Bersama dengan AEDK. Ya, sekiranya anda mempunyai sebarang bersama. Seluruh cinta persembahan daripada Siti Nurhaliza dan juga Cakrahan. 12:10 minit tengah hari. Kita masih lagi bersiaran bersama dengan Tuan Haji Jaafar bin Hashim berkaitan dengan sumbangan yang diberikan oleh JKPD Daerah Batu Pahat sendiri. Mungkin ada sedikit perkongsiannya, silakan. Seperti mana saya sebutkan tadi, JKPD ini merupakan badan sukarelawan yang terlibat kepada klien-klien yang nak pulih daripada najis dadah ini. Jadi itu sebab saya kira sumbangan yang diberikan juga memanglah tidaklah kita mengharapkan bayaran ataupun insentif yang diberikan, hasil daripada tenaga kerja yang kita berikan itu. Ini di Batu Pahat kita ada anggota.